La hawla wala quwwata illa billah. Ini mengayuhnya ini capek teman-teman karena ini naik ke atas. Sepedanya cuma satu teman-teman, ini mau pinjam sepeda ke rumah Mbak Yati ya. Jadi kita jalan dulu. Capek teman-teman. Tadi saya coba. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Zahra Bel di Taiwan. Selamat pagi teman-teman, saat ini di Taiwan jam 9.30 pagi ya. Dingin sekali, sekarang 13 derajat Celcius teman-teman. Dan ini saya mau ke rumah Mbak Fitri. Tapi sebelumnya saya mau ke rumah Mbak Uni dulu, kasih sayur ya teman-teman, sama ke rumah Mbak Yati. Saya mau kasih brokoli sama sayur ayam Jepang ke rumah Mbak Uni dulu ya. Dan ini sayur ya teman-teman, ini sayur ayam Jepang ya, dan ada jambu juga di sini, ada jambu kristal ya, ini nanti buat Mbak Yati. Dan ini ada brokoli ya teman-teman, brokoli sama sayur ayam Jepang, ini juga saya mau kasihkan ke Mbak Uni. Sama buku cerita, dan saya mau pulang ke Indonesia, sudah nggak muat itu koper saya. Oke, sebelum saya berangkat, ini sayurnya saya tutup, saya tata dulu. Banyak yang pagi saya buka pagar ini. Penuh teman-teman, taruh di depan saja biar aman. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat teman-teman. Suasana di kampung Taiwan sepi sekali teman-teman. Ini saya mau ke rumah Mbak Fitri karena di sana nanti kita akan mengadakan acara ngeliwet ya teman-teman. Dulu itu kan pernah mengadakan acara ngeliwet kan, kayaknya kangen mau ngadain ngeliwet lagi gitu ya. Kalau sama teman-teman itu senang sekali kumpul bersama gitu ya. Hari ini kesempatan Pak Bos sama Mbok Bos saya tidak ada di rumah, mereka lagi itu apa ya itu teman-teman, golf, lagi lomba golf. Jadi siang mereka nggak makan di rumah, dan malamnya mungkin gak makan juga karena siang udah makan kenyang. Jadi kesempatan saya ke rumah Mbak Fitri. Dan sebelum ke rumah Mbak Fitri, ini saya keliling-keliling kampung Taiwan. Mau ke rumah Mbak Uni dulu sama ke rumah Mbak Yati ya, mau kasih sayur. Oke, jangan kemana-mana, ikutin keseruan saya teman-teman, melihat suasana kampung. Ini Mbak Uni sudah chat saya teman-teman. Wes budal bureng. Ini saya bilang sudah berangkat lagi di perjalanan. Emangnya deket orang jauh kok. Ini saya bawa tingkrentil kayak gini. Dan ini kan berat juga. Ini nanti Mbak Uni nggak punya sepeda teman-teman. Nanti saya pinjamin sepedanya Mbak Yati. Masya Allah teman-teman, suasana kampung Taiwan indah sekali. Nah di sebelah sini ternyata sudah ditanamin teman-teman. Ini kemarin saya nggak ikut tandur. Terus di samping sini juga sudah teman-teman, sudah ditanami, tapi sebelah rumah saya kok belum ya. Bismillahirrahmanirrahim, nyebrang. Masya Allah teman-teman, lihat pemandangan gunung Najau di sana, indah sekali kan. Maaf ini sambil goyang-goyang teman-teman karena saya lagi naik sepeda ya. Di sebelah sana ada Mio teman-teman, itu tempat sembahyangan orang Taiwan ya, konteng kecil. Ini ada orang naik sepeda jalan kaki. Miao. Halo. Ah, itu tadi orang sebelah rumah teman-teman, pas sebelah rumah saya. Takutnya nanti dibilangin sama Pak Bos, Pak Bos enggak apa-apa. Soalnya Pak Bos, Pak Bos itu tahu kalau saya itu lagi nge-vlog ya, teman-teman. Mereka kadang juga melihat vlog saya gitu. Jadi saya nge-vlog itu diperbolehkan ya. Asalkan saya tidak nge-vlog di dalam rumah. Kalau di dapur boleh sih, di dalam rumah juga boleh, tapi saya tidak enak teman-teman, mending saya ngevlognya di luar rumah aja lebih aman. Ini hampir sampai rumah Mbak Uni ya teman-teman, dia udah nggak sabaran. Nah ini
ini sudah sampai rumahnya Mbak Uni ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, ini nyebrang. Aduh, ternyata majikannya Mbak Uni di rumah teman-teman. Saya ting-tong yang jawab. Oh, majikannya Mbak Uni. Orang kemarin juga sudah izin, jadi nggak apa-apa. Belum apa. Nah, ini Mbak Uni. Halo. Halo. Ini sayurnya gimana? Bawa masuk ke dalam. Masuk ke dalam, lah. Teman-teman, ini sama Mbak Uni. Halo, Mbak Uni. Ini sepedanya cuma satu, teman-teman. Ini mau pinjam sepeda ke rumah Mbak Yati ya. Jadi kita jalan dulu. Capek teman-teman. Tadi saya coba pakai sepeda kecil ini bonceng Mbak Uni. Capek ini kecil ya. Karena gede rumah lagi ya. Iya. Cirinya Mbak Uni, kata. Nah, sini loh, sampean kata ngono. Kene wis tanggar ya. Lah yo nggon pura enggak sebelah omah kono ngrong. Sini sekitar rumah ini sudah tanggar, teman-teman. Lah yo. Iki sekitar iki wis tanggar. Sebelah omahku kok. Jalan pagi-pagi, teman-teman. Apa? Iya manuk eh wokeh neng aku yang ngono manuk wokeh mula aku neng buri ngetot neng buri neng harap ngetot neng barat neng ugong dipakan yuk melu wey. Nah ini sudah sampai di rumah Mbak Yati teman-teman, disambut dengan anjingnya Mbak Yati. Wow, lelah guguk kowe nakal kok ngiteri Uni eh nyandi mau bela rene kok bela rata Uni. Dia takut sama anjing teman-teman. Anjingnya itu cuma menggoda, nggak menggigit. Hey, kamu mau kemana? Kesini ya. Rena cepat. Ya Allah. Dia ketakutan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu anjingnya nggak gigit, cuma menggoda aja. Ya wes terus. Iya. Iya, ini sepeda. Kibarnya apa sampean ya? Orang ngono lho ning ngene Mbak Fitri. Oh. Apa acara melu piye ayo? Kan aku arep ngene iki guang liwet ah, makan bersama. Pamitan. Oh, ya wes kae sayure ambil. Kae lali jambune tak wene sampean keri ya. Jambu. Lha kuwi jupuan. Kuwi jambu karo sayur. Makasih. Sama-sama godhong telone urung rupel. Penak apa lah tau nyire to kayaan kae. Apa-apa, kayaknya kena sepeda. Iya, numpak ini dewek. Mau tak gonceng ini sepeda cilik sampret ya ora kuat aku buat. Ya wes suwun ya. Nyilis sepeda. Apa bae? Ora usah tinggal di sana cepat. Astagfirullah. Ini perjalanan menuju ke rumah Mbak Fitri ya teman-teman. Pemandangannya indah sekali. Di sana ada orang yang ngasih Veliau itu pupuk ya. Itu pakai semprotan seperti itu. Jadi praktis ya. Gak usah nyemplung orangnya. Ini Mbak Uni di depan teman-teman. Ini tadi pinjam sepedanya Mbak Yati. Itu tadi kita tebang daun pisang. Kanan dong ini mobil, kanan. Kanan. Mobil, kanan. Di sana ada bebek teman-teman. Nah itu ada 1, 2, 3, 4. Ada bebek alam itu. Lagi cari makan. Pemandangannya di sini indah sekali kan teman-teman. Ada lagi itu bangau, ada burung juga. Indah, mempesona, so beautiful. Oke Mbak Uni di sana menunggu saya. Let's go. Burung-burungnya berkicau. Ini mengayuhnya ini capek teman-teman. Karena ini naik ke atas gitu ya, naik ke pegunungan jadi hei alon-alon boleh ngerti dalan nih orang sangat buri ya maju. Mbak Uni mau nyemplung paret teman-teman. Di sini ada mesin tandur teman-teman, mesin tanam padi di Taiwan. Halo ni hao. Wow, itu ada burung besar sekali teman-teman. Burung apa itu? Bangau. Tapi kok gede sekali burung bangaunya. Masya Allah tinggi gede. Banyak burung berterbangan. Tuh di atas tuh banyak burung. Berjejer-jejer ya. Terbang.
Ini rumah Mbak Fitri ini jauh sekali teman-teman. Naik sepeda ngos-ngosan. Nah, di sini ada burung bangau juga. Ini sudah mau sampai rumahnya Mbak Fitri ya teman-teman. Rumah Mbak Fitri itu di balik pohon bambu situ ya. Dan pemandangannya di sini juga indah sekali. Cantik kan? So beautiful. Ini lagi ada orang lagi nanam padi ya teman-teman. Ini pakai mesin ya. Praktis sekali di Taiwan itu ya. Di Indonesia kali suka sekarang juga ada ya. Itu kayaknya macet teman-teman. Nah itu di belakang ada orangnya yang menata itu benih padinya ya. Terus yang di depan itu pak sopirnya gitu. Ini ada kol teman-teman. Di depan rumahnya Mbak Fitri ada tanaman kol cantik-cantik. Cakep-cakep ya. Tuh. Di sana ada sayuran juga. Pondok. Pak gedang. Oh iya, aku anak itu gedang. Iya, ayo jalan. Ini juga ada pohon pisangnya. Tapi pisangnya burek-burek teman-teman. Kecil-kecil. Oke, let's go. Di depan sana rumah Mbak Fitri ya. Jauhan sana kelihatan gunung-gunung. Di sini ada daun bawang putih teman-teman. Ada sayurannya juga. Nah ini sudah sampai depan rumahnya Mbak Fitri teman-teman. Indah sekali ya. Di depan apa di belakang? Kayak di rumah? Di sini aja coba. Pak, njopo enak ya. Kita tatar. Padang lek njopo. Ini rumahnya Mbak Fitri. Dan ini lagi persiapan ya, persiapan acara kita hari ini. Oke, teman-teman, ini saya sudah sampai di rumah Mbak Fitri ya. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sarayo. Apapun masalahnya, jangan lupa tersenyum.